Kita harus ke rumahnya Adi emang. Karena ini masalah nggak bakal kelar kalau bukan Adi yang nyelesain. Kamu tau nggak kondisi Bu Yaya sampai kayak gitu? Sakit-sakitan gara-gara anaknya nggak pada peduli. Ya udahlah, Fat. Lu juga yang tenang dong. Gue ngerti perasaan lu. Gue juga sayang sama orang tua gue. Lagi nyokap gue. Cuma kalau lo kayak gini terus, lo juga gak bakal ngebantu apa-apa. Yang ada gue gak fokus, tau gak sih? Tapi, beneran ya, gue pasien banget, Gap. Gak tega gue liatnya. Fat, gue minta tolong sama lo. Fokus. Kan di sini emang tujuan kita ngebantu Ibu Yaya. Kalau sendiri kayak begini, gue juga jadi bingung. Coba dulu ke rumahnya Adi. Kita ngomong baik-baik. Oke? Aku minta tolong sama lo. Ya? Yaudah, Mas Bas. Kita jalan ke rumahnya Adi ya. Assalamualaikum. Bapak sama Ibu tenang dulu. Di sini kita cuma pengen ngomong baik-baik. Ngomong cepetan. Mau ceramahin gua. Sabar dong, Pak. Sabar. Dari kemarin sudah saya sabar. Ya enggak usah teriak gitu dong, Pak. Cuma sakit. Diam, Bu juga. Ya udah tua. Dia sekarang asam urat dan enggak ada yang ngurusin. Gini, Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak. Apa sih untungnya balas dendam seperti yang diomongin Fatia tadi? Gak peduli! Nenek kenapa? Nenek kamu sakit deh. Diam! Bu! Urusin tuh. Kamu gak tahu sesakit apa bapamu. Sakit sama nenekmu! Maafin Ibu, Pak. Ibu udah lagi sakit. Apalagi, Bu? Suruh ke dalam, Bu. Dengar dong, Pak, istrinya ngomong kayak gitu. Diam! Kalian siapa? Batuk, Pak. Kalau Bapak sama Ibu nggak mau ngurusin nenek, biar aku yang ngurusin nenek. Soal-soalan mau ngurusin nenek. Bisa apa? Sama diam! Kita harus bayarin utang-utangnya. Ingat, Bu!
sama Bapak Jelita. Kan tadi di marah-marahin kayak begitu, diusir kayak begitu. Bapak tuh sebenarnya baik. Kenapa kayak gitu? Selalu aja kayak gitu kalau ngebahas nenek. Padahal kan nenek lagi sakit, cerita kamu tahu kondisi nenek kamu kan? Ya, mungkin bapak sakit hati dan gak bisa maafin nenek. Tapi sayang-sayang sama nenek. Bapak tiap hari mikirin nenek, saya tahu. Tapi kenapa kayak begitu perlakuannya sih? Kalau memang sayang, masih peduli. Kenapa ngomong baik-baik aja sih? Malah kita diusir. Kan tujuan kita juga baik. Semoga Bu Yaya bisa berkumpul lagi sama keluarganya, nggak ada permasalahan lagi, nggak ada saling benci, nggak ada saling marah. Dan semoga Bu Yaya dapat kehidupan yang lebih layak lah, nggak kayak sebelumnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benarlah sebuah ungkapan yang menyatakan seorang ibu bisa merawat 7 anaknya. Akan tetapi 7 anaknya belum tentu bisa merawat seorang ibunya. Dan seorang ayah bisa menghidupi 7 anaknya. Akan tetapi 7 anak ini belum tentu bisa menghidupi seorang ayah. Karenanya ayuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menghitung-hitung harta kita untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Karena sungguh, apapun yang kita miliki, kebahagiaan apapun yang kita rasakan, sejatinya mereka pun harus memiliki dan merasakannya. Anta wa maluka li abika. Dirimu
dan seluruh harta yang kamu miliki hakikatnya adalah milik orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa untuk seluruh ibu yang ada di negeri ini dan seluruh ayah yang ada di negeri ini. Kita berdoa kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, berikan mereka keduanya kebahagiaan. Rawat mereka sebagaimana mereka telah memberikan kebahagiaan dan telah merawat kita semua sejak kita masih kecil. Semoga tayangan tadi bisa memberikan inspirasi terbaik buat kita agar kita bisa menjadi manusia yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.